daripada dibuang mending kita jadiin apa gitu. Oh iya, bener banget. Apalagi kita tinggal di Bali kan, pasti banyak banget limbah canang yang terbuang. Gimana kalau limbah bunganya kita jadiin ekoenzim dan kulit canangnya kita jadiin pupuk? Setuju. Dengan ini kan kita bisa mengubah sampah-sampah organik ada di sekolah kita menjadi produk yang lebih bermanfaat. Ayo kita kumpulkan sampah organik dari limbah canang yang ada di sekolah kita. Halo Gen Kihajar. Perkenalkan, nama saya Edina Gita Desyana sebagai ketua tim. Saya Dela Gustini sebagai anggota tim 1. Saya Farlina Julia Frimananda sebagai anggota tim 2. Kami dari SMK Negeri 4 Negara. Kami di sini akan membuat produk ekoenzim dari bunga limbah canang dan pupuk kompos dari limbah kulit canang yang ada di sekolah kami. Tujuan kami yaitu untuk mengubah dan memanfaatkan sampah organik seperti limbah canang yang ada di sekolah kami menjadi produk ekoenzim dan pupuk kompos sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Alat yang digunakan untuk membuat ekoenzim adalah jerigen 10 liter 1 buah, baskom 2 buah, gunting, pisau, beker glass, cawan perselin, corong, pipet tetes. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah limbah canang, air, gula merah, ragi, indikator universal. Adapun cara membuat ekoenzim adalah pisahkan bunga dan kulit canang dari limbah canang. Potong limbah bunga canang menjadi potongan-potongan kecil. Iris-iris gula merah. Timbang gula merah sebanyak 300 gram. Larutkan gula merah dalam wadah yang berisi air 600 ml. Aduk gula merah sampai semua gula larut. Timbang ragi sebanyak 30 gram. Larutkan ragi ke dalam wadah yang berisi air 400 ml. Aduk ragi sampai semua larut. Masukkan air sebanyak 2 liter ke dalam jerigen. Masukkan larutan gula merah ke dalam jerigen. Masukkan larutan ragi ke dalam jerigen. Masukkan limbah bunga canang ke dalam jerigen. Lalu tutup jerigen. Buka tutup jerigen setiap hari sampai hari ke-10. Ukur pH ekoenzim setiap hari menggunakan indikator universal sampai hari ke-10. Catat data pH pada lembar pengamatan. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kompos adalah gunting,
ember 1 buah, baskom 2 buah. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat kompos adalah kulit canang, EM4, air. Adapun cara membuat pupuk kompos adalah potong-potong limbah kulit canang menjadi potongan-potongan kecil. Larutkan EM4 sebanyak 2 tutup botol di air. Tuangkan sedikit demi sedikit larutan EM4 ke dalam potongan-potongan kulit canang sambil diaduk sampai rata. Masukkan kulit canang yang sudah dicampur EM4 ke dalam ember komposter. Tutup ember, kemudian simpan di tempat yang sejuk. Demikianlah proses pembuatan cairan alami serbaguna ekoenzim dan pupuk kompos dari limbah canang. Dengan membuat ekoenzim dan pupuk kompos, kita dapat mengurangi sebagian besar sampah organik yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah kita. Dan juga dengan membuat ekoenzim dan pupuk kompos, kita dapat berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan produk yang mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mari kita sayangi bumi, sayangi diri.